Pertanyaannya, kenapa kalian bisa berempat dalam satu kamar? Ah, itu aja. Karena kalian gak ada punya ikatan suami istri dan kalian satu kamar. Itu intinya. Dan ini ada buktinya ya, jelas. Kalian punya kondom. Ibu jadi apa lah kau? Resepsionisnya, Gus. Siap. Yang baru nyesuaikan lah gimana sesuai seperti biasanya ya. Ya, main jalan. Lihat micatnya aja, lihat micat. Coba saya baca ya, nih. ST400 satu kali trot full service no anal aja stay please matoyan. Yuk, yuk kau jelaskan maksud dari ST400 ini. Ah, main aja ya. Jadi gini, boleh gak kayak gini nih, seperti ini? Enggak. Memang termasuk dalam apa? Prostitusi kan? Remades. Online kan ya? Betul gak rekan-rekan ya? Iya, betul. Betul kan ya? Jadi salah gak kayak gini nih? Ya udah, kenapa dilakukan? Masih download chat? Saya gak mau tahu, yang jelas ada buktinya ya rekan-rekan ya? Ya nih kita lihat ya, ada buktinya nih. Coba, coba ada sana. Nah, coba lah. Nah, ini ada buktinya nih. Dia melakukan prostitusi online ya. Mau menyewa orang-orang ini buat kepuasan diri dia. Nah, di sini tempat kita akan menggeledah setiap kamar untuk membuktikan tempat ini apakah pasangan suami istri atau tidak. Nyalain lampu boleh? Bang, ini cewek ya? Oke. Okay. Coba sini, saya lihat KTP ini. Umur berapa bang? 24. Ceweknya? Ini sama. Boleh KTP-nya? Ah, gitu. Kalian berdua ini ada surat nikah atau enggak? Ada surat nikah ini? Enggak, tapi bulan 10. Hah? Mau pacaran? Ya? Pacaran nih ya? Situ, situ, situ. Ya? Pacaran? Iya. Gatau mau nikah bener? Mau nikah? Iya. Oh, tanggal berapa? Iya. Bulan 10 ya, sebelum menikah itu apakah diizinkan dalam agama? Enggak sih, istilahnya Kamis yang salah. Ya memang salah. Iya. Bentar lah. Keluar gitu. Sini semua, coba sini semua. Keluar sih kita berapa orang sini? Coba. Cek, cek apa, Mbak? Cek apa, Mbak? Bangun, ya, kaki bangun. Bangun. Tadi ada satu lagi tuh. Tahu namanya ini buat apa? Tahu. Apa? Cuma kontrasepsi. Ini udah siapa pakai ini buat siapa? Ini udah siapa pakai? Katanya enggak. Woi, buat pelindung ini mana ya? Biar enggak ngambil tuh. Kenapa? Kan satu tuduhan. Kasihan kalian nih. Umur kalian berapa coba saya tanya? Saya pun 17. Hah? 17. Ada ya? 17, Pak.
Kalinya? 16, Pak. Woi, kok 16? 16 tahun nih. 16 tahun nih. Kok 16? Orang tuamu di mana? Hah? Punya HP semua nih? Ya, coba kita cek HP-nya dulu. Tahu? Yang ceweknya aja kita cek ceweknya HP-nya. Ah ya. Nah, HP mau sini. Ini HP siapa nih pegang? Ini kamar ini saya geledah nih sama anggota saya cari HP-nya ya. Sebelum lebih lanjut, lebih baik ya, kan? Kalian serahkan aja. Serahkan aja. Kalau udah kayak gini nih namanya udah enggak bener. Kalian di kamar itu bener enggak? Ini kenapa ada salah? Bener ini. Udah enggak bener. Jangan-jangan di dalam udah ada yang kebuka segala macam. Ini nih, woi, pegang bungkus hitam tuh. Bungkus si WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cuy, samping tempat tidur tadi warna hitam bisa pakai. Oh, ini emang udah disediakan ini kayaknya. Sudah sedia. Kalian apa? Saudara atau apa? Kalian tuh enggak pantas berada di hotel itu ya. 16 tahun, 16 tahun. Apa enggak resah keluargamu? Kau belum kerja. Udah kerja belum kan? Masih sekolah kan? Iya. Apa SMA kan? Iya. Ini? SMA kan? Udah kerja belum? Itu? Ini SMA. SMA adiknya? Udah berhenti sekolah. Berhenti sekolah, kerja apa? Enggak kerja. Di hotel kerjanya. Kayak gini nih kerjanya. Bikin iklan. Hah, bikin iklan kerjanya. Janganlah kayak gitu. Kalian tuh istilahnya harapan keluarga kalian masing-masing ya kan. Kok kayak gini apa yang diharapkan dari keluarga kalian ya? Namanya kamu bertiga ini masih SMA semua masih sekolah. Ini udah putus kerja, udah putus sekolah. Kalau udah gak sekolah kira-kira kerjanya apa ya? Ada. Kalau kecil mana? Hah? Ya jelasin aja coba. Iya jelasin aja sini. Coba yang kencang coba yang kencang biar kita dengar. Kan ini kan kami yang kayak gini yang sama Pak ini. Dia keluarga dia kita lah yang sedang. Apa sih? Nah, yang mau sedih apa? Kenapa bibi kayak gini? Ya gini apa gini? Apa tuh? Supaya bapak ini tahu gitu loh, ya kan? Tahu. Masalah keluarga, ya apa masalahnya? Ini Pak, kan ini kan orang banyak ini. Ini kan cewek saya nih. Cewek kau? Iya. Terus? Nah, jadi ini loh. Saya pun kan kerja juga. Di mana? Saya kerja tenda pelaminan. Tenda kok? Oh, terus? Ya, kan? Nah, jadi dia kayak gini Pak Ungkata. Ya kalau kerasan terus pelariannya ke sini gitu? Bukan gitu Pak. Saya pun kesini bukan maksud saya apa-apa Pak. Jadi kamu tahu kau tampung dia. Iya, saya gitu. Terus menurutmu tuh kamu tampung itu benar apa enggak? Apa dia pun tahu sama saya bagai gitu loh. Ya sekarang kamu kalau masih statusnya belum menikah boleh enggak bawa cewek? Enggak kan? Berarti kamu salah benda. Berarti salah, ya kan? Jadi ini ya prihatin sama kawannya kan? Iya. Prihatin sama kawannya ya. Ini kan cewek saya, Pak. Terus apa lagi? Begini loh, Pak. Dia pun baru gini. Habis kalau setelah ini bukan punya kami Pak. Ini kamar punya siapa pertanyaannya? Kamar ini punya siapa? Karena ini disimpan. Ini ada Jesta juga. Dia baru balik ke Sumbar gitu Bu. Ya ini punya siapa? Kamar ini punya siapa? Karena ini disembunyikan, yang ini udah siap pakai. Yang mana siapa Bu? Yang ini udah samping tempat tidur kamu tadi. Kira-kira masuk apa enggak? Kalau kalian ngomong apa-apa. Saya pun gak ada ngomongin apa Bu tadi. Ya jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Kamar itu. Enggak, saya gak perlu itu. Sekarang pertanyaannya kenapa kalian bisa berempat dalam satu kamar? Nah, itu aja. Karena kalian gak ada punya ikatan suami istri dan kalian satu kamar. Itu intinya. Dan ini ada buktinya ya, jelas. Satu lagi dari mana? Enggak tahu loh Pak, kemana Bang Haikal? Itu abang saya juga. Bang Haikal, siapa itu? Teman saya. Telepon lah. Yang kasih SIM tadi. Haikal itu. Ah, itu pasti SIM. Haikal apa Tipli tadi? Muhammad itu pakai baju apa? Pakai baju warna apa? Panggilannya Haikal. Pakai baju warna apa? Dongker. Iya dongker. Yang nengok kan pertama tadi kak. Ya udah apa? Bisa masih ada ini kan? Satu kabur, kalian masih ada di sini. Turun ke bawah, lantai satu. Coba apa? Kalau kamu awasin yang tadi udah terciduk semua, bawa ke bawah semua. Kamu ke bawah. Ke bawah. Pakai celana yang sopan.
Pakai masker yang ada pakai masker. Oh, yang bungkus hitam enggak ada yang mau buang. Mana? BBB-nya mana? BBB-nya kumpulin. Ada satu lagi. 13. Kamu kalau mau HP mau balik, kamu kamu kalau mau HP mau balik kamu ke bawah. Sekarang berapa, Pak? Masuk 18 ya? Belum 18. Ini nanti akan berapa? Bantu lah, mama mau di rumah. Nyesel gue sekarang telat, Dul. Dari bulan sebelum bulan 2 lah gue berpikiran untuk kayak gitu. Eh, 200 ribu pun ada nggak buat kau semua nggak kan? Ada setoran lagi kan? Iya nak? Nah. Cetak nomor saya kok. Nah, jangan lah kayak gitu. Besok datang ya, besok. Oh, masih panjang umur kau. Eh, masih ya gitu. Nggak itu. Nggak perlu lagi kayak gitu. Ini masih untung apa ini masih peduli sama kau, mau jemput kau? Oh, nomor apa? Pikirkan mama kau. Pikirkan adik kau. Boleh cari rezeki, banyak yang halal. Sudah. Apa alasan kau kayak gitu? 16. Kop. 66. Hah? Hobi. 29. Iya. Hobi. Hah? 90. Iya. Apa alasan BO? Enggak ada. Hah? Ekonomi. Banyak deh yang lebih halal ya, banyak yang lebih baik. Tinggal kau mau apa enggak. Aku ambil ya Arfi. Kelek kau nangis Polda ya. Besok pagi kau ke Polda lah ya. Biar agak terbuka dulu wawasan kau tuh. Hati kau terbuka duluan. Tidak apa-apa dong. Biar kau ulangi lagi dari bulan 2, bulan 2, bulan 3, bulan 4, ini udah bulan 5. Sayang badan kau. Paham? Kira-kira kau mau lanjut lagi enggak? Enggak, sekarang kalau ketangkep. Tawa kau dari tadi. Pulang ya. Jangan kau lanjutkan lagi. Besok ke Polda sama kakakmu ya. Bye-bye.